Baik, kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia dan kita akan recharge iman kita hujung minggu ini bersama dengan tetamu saya yang seterusnya sebentar lagi. Kita akan bawakan pengisian menarik mengenai tawaran umrah hotel yang dekat dengan harga ramah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kita saksikan dulu package ini. Banyak segala perisian telah pun diterangkan melalui bingkisan tadi. Namun kita bawakan ke studio tamu kita yang tidak asing lagi untuk segmen ini, Ustaz Murshid, iaitu pengarah urusan bagi tawaran yang dibawakan oleh Murshid Al-Haramain. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Jadi sebentar tadi kita telah lihat sedikit daripada ringkasan apakah pengisian pakej istimewa ini. Jadi bagaimana sebenarnya pakej ini boleh diilhamkan sedangkan nak mendapat hotel yang dekat pun memang susah dan lagi ditambah dengan 20 destinasi untuk melawat, ditambah dengan pelbagai percuma, Taif percuma, nasi Arab percuma. Macam mana Murshid Al-Haramain boleh mampu untuk bawakan pakej begini kepada para pengguna? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad. Terima kasih Darren. Sebenarnya saya dulu belajar Universiti Islam Madinah. Jadi sewaktu belajar 2008 sampai 2012, antara doa saya adalah saya nak buka syarikat sendiri kalau saya lulus setiap tahun. Dan sepanjang saya dan lulus tahun pertama dan sebagainya, akhirnya saya belajar macam mana nak buat booking hotel, macam mana nak pergi ziarah, kita bawa buku-buku sejarah, pergi ke tempat-tempat lawatan, duduk di Masjid Quba, duduk di apa, Masjid Bukit Uhud kan, Masjid Qiblatain, kubur Ka'bah Ashraf, kubur Urwah bin Zubair. Jadi kita explore, bukan sekadar explore, tapi kita duduk, kita baca buku. Dan kita rasa tempat ni lah, kenapa mereka tak datang ke tempat-tempat yang best macam ni? Kan? Jadi sebab tu kalau orang lain, syarikat lain, alhamdulillah mereka buat juga Masjid Quba, kita buat 3 kali Masjid Quba. Jadi kenapa? Kenapa bermula dengan Masjid Quba? Sebab Nabi sebut man tatahara fi baitihi thumma atta Masjid Quba fa salla fihi kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang ambil wuduk pada tempat tinggal dia, pergi Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala umrah. Kan? Jadi apa, untuk dapat hotel dekat juga bagi saya perlukan suatu pengalaman, dan alhamdulillah kita dah 11 tahun daripada 2013 kita berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia, dan tahun ini dah 2024. Kalau kata pengalaman dah hampir 15 tahun alhamdulillah, dah ribuan yang kita bawa alhamdulillah. Sebab tu kita di Murshid Al-Haramain Travel Intours, kita offer pada tahun ini package 8990. 8990 turun-turun terus masjid, dan alhamdulillah bukan senang nak dapat hotel yang sedekat itu kan. Cuma mungkin orang lain boleh dapat, tetapi dengan harga yang ada tu sepatutnya dalam 10 lebih, 9 lebih kan. Dan khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita bawakan 8990, jimat hampir RM1,200. Dan tuan-puan kalau tengok di kaca TV, tuan-puan boleh terus hubungi kita dan daftar segera, sebab slot pun terhad alhamdulillah. Package umrah premium rahmah ekonomi. Yang penting flight dia terus kan, flight secara terus direct. Kita guna direct flight, kita guna Malaysia Airlines, Saudi Airlines kan, dan hotel-hotel pula turun-turun terus masjid. Yang bestnya adalah tuan puan yang apa, ibu ayah nak bawa ibu ayah, bawa anak-anak kan. Saya pengalaman saya bawa jemaah nak ke toilet, bukan guna toilet public toilet,
naik ke hotel. Hmm. Jadi itu sangat-sangat seronok dan best lah sebenarnya kan. Dan tuan-puan yang ada apa, kalau ada 20 orang satu keluarga dan sebagainya, tuan-puan boleh terus pergi secara berkumpulan, kita tak campurkan dengan orang lain. Itu special kalau dapat kumpulkan 20 orang, ada keluarga 20 orang, ada teman-teman apa, teman-teman pejabat 20 orang, agensi dan sebagainya. Jadi kita ajak tuan-puan lah untuk datang bersama dengan kita. Dan pada hari ini juga kita nak cerita apa, kepelbagaian pakej kita. Pakej kita ni beza dengan orang lain. Kita ada pelbagai pakej, bukan sekadar 8990 saja. Kita ada 7990 yang pakej umrah premium light, pakej anjum, pakej ekonomi dan sebagainya. Jadi kita ada pelbagai pakej mengikut apa, hotel dan bajet masing-masing. Dan kepelbagaian kita juga, kita ada pakej-pakej yang apa, kita ada pakej berkumpulan, pakej VIP. Contoh ada 4 orang nak pergi, Darren. Boleh tak boleh? Boleh. Kan? 2 orang nak pergi pun boleh. Alhamdulillah saya baru balik dalam masa 2 minggu lepas. Kita bawa pakej VIP. Hanya 4 orang. So-called VIP lah, Alhamdulillah. Dan sokongan pendaftaran kita ni bermula daripada, Alhamdulillah, daripada dia mula mendaftar sehinggalah dia nak pergi nanti mutawif ada. Kita sediakan apa, tim-tim support di airport, tim support di Tanah Suci yang kita hantar sendiri. Kita tak guna muallad. Muallad ni adalah budak yang lahir di sana. Jadi kita hantar tim kita yang duduk di Malaysia bertugas di sana. Ada di Mekah, ada di Madinah, ada kita ada Ustaz Nazrul, Ustaz Ishak dan macam pelbagai lagi kita punya staff-staff kita. Dan Alhamdulillah kita buatkan khusus umrah secara mingguan, ada yang bulanan dan sebagainya. So tuan-puan yang ingin turut serta dengan kita, pelbagai pakej yang kita tawarkan, so tuan-puan kena hubungi kita segera untuk dapatkan pakej-pakej ini, insyaAllah, Darren. Ya, dan selain itu juga ditawarkan 20 destinasi tambahan untuk dilawat. Apakah antara pilihan 20 destinasi tersebut? Baik, saya sebut tadi, kita ada 3 kali Masjid Quba dan 20 tempat lawatan. Selalunya jemaah umrah ni dia akan pergi sekali je Masjid Quba dan selepas tu waktu lain tak ada dah. Kita setiap pagi kita ke Masjid Quba, yang biasa orang pergi Masjid Quba, Bukit Uhud, Masjid Qiblatain, Pasar Kurma ataupun Ladang Kurma, Masjid 7. Kita esok kita ke Masjid Quba lagi untuk dapat pahala umrah dan selepas tu kita pergi ke Kubu Ka'ab Al-Ashraf, Kubu Urwah bin Zubair, Telaga Osman, Masjid Jumaat, dan the next day kita akan pergi lagi Masjid Quba lagi, kita pergi ke Kilang Al-Quran, Universiti Islam Madinah, Wadi Aqiq, dan sewaktu di Mekah juga kita ada 3 kali umrah dan lawatan ke Taif secara percuma. Dan pada tahun ini kita bawa kelainan untuk industri. Alhamdulillah, tuan-puan bukan sekadar ke Taif sahaja. Tuan-puan boleh bersama kita untuk pergi ke Al-Ula, macam di kaca TV ni kan tadi. Al-Ula ni bandar Madain Saleh, bandar antara bandar tua yang masuk di dalam World Heritage apa, UNESCO. Dan Alhamdulillah kita boleh pergi. Kita ada juga tawaran pergi ke Riyadh, ke Abha, ke Jeddah dan pelbagai tempat tawaran lagi. Sebab tu tuan-puan yang ada agensi-agensi, masjid-masjid, agensi swasta, kerajaan dan sebagainya nak turut bersama kita, hubungi kita segera. InsyaAllah kita dapat bantu tuan-puan dengan sangat baik, insyaAllah. Ya, sekiranya anda sudah pun berada di hadapan kaca TV, keluarkan telefon bimbit anda sekarang dan scan QR code ini untuk memudah cara pendaftaran. Di mana agaknya cawangan-cawangan ataupun lokasi Masjid Haramain di Malaysia untuk mereka yang mungkin ingin bertemu secara peribadi. Baik, tuan-puan yang ingin turut bersama dengan kita, tuan-puan boleh pergi ke Shah Alam, HQ kita di Seksyen 13 Shah Alam, dan juga kita ada pejabat cawangan di Kelantan, dekat dengan Grand Renai Hotel sahaja di Kota Baru. Dan di Pulau Pinang kita ada pejabat di Bertam Perdana sahaja. So tuan-puan boleh cari kita ataupun ejen-ejen kita sangat ramai, Alhamdulillah. Tuan-puan boleh cari kita di mana-mana negeri, Alhamdulillah kita ada ejen-ejen yang boleh membantu dan support tuan-puan. Yang penting tuan-puan boleh hubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV tuan-puan untuk terus hubungi kita, dan daripada situ tuan-puan boleh dapatkan maklumat lanjut, insyaAllah ta'ala. Sekali lagi, sila scan QR code ini untuk mendapatkan segala butiran yang anda perlukan dan juga mendaftar untuk pakej yang disebutkan Ustaz Mursyid tadi, kerana tawarannya adalah terhad. Jumlah bilangan yang boleh dibawa sekali itu pun mungkin ada
hadnya mengikut setiap kategori. Betul. Jadi sila lock dulu tempat tuan-tuan perempuan dan pastikan anda scan QR code tadi. Kalau tak sempat, sila screenshot sekarang untuk mendapat semua nombor yang tertera di skrin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mushid. Terima kasih. Indonesia. Selamat berhujung minggu, Ustaz. Sama-sama kita. Dan itu adalah bingkisan yang membawakan anda peluang untuk ke umrah dengan segala tambahan yang cukup menarik. Seterusnya kita akan meninjau sekitar keadaan cuaca di Malaysia, terutama sekali di ibu kota di mana ada berlaku beberapa insiden yang tidak diingini. Namun kita ingin tahu dulu keadaan cuaca di luar sebelum merancang seharian perjalanan kita seterusnya. Kita saksikan laporannya bersama rakan-rakan kita di Jabatan Met Malaysia.